Golongan belia perlu bangkit dan bersedia berdepan pelbagai cabaran bagi membantu mencapai matlamat negara. Pembabitan belia yang lebih aktif cukup diperlukan untuk memastikan 6 tonggak Malaysia Madani direalisasikan. Wartawan Nur Azizah Drahman mendapatkan reaksi belia sempena setahun Kerajaan Madani. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan menjadi penanda aras Malaysia Madani. 6 tonggak itu merupakan ikhtiar bersepadu yang holistik dalam memperkasa belia. Pendidikan, keuangan, perundangan, budaya dan kemasyarakatan antara cabang yang boleh ditaluki belia bagi mencapai objektif Malaysia Madani. Bukan melihat kepada peruntukan semata-mata, tetapi fokus kepada pembangunan sosial dan ekonomi dalam mendepani cabaran taraf hidup. Alhamdulillah, bantuan-bantuan ini diberikan supaya kita nak menggerakkan aktiviti-aktiviti belia atau aktiviti-aktiviti belia untuk memastikan belia di Malaysia ini setanding dengan belia di negara-negara lain. Dan antara perkara yang menarik juga di peringkat belia, kebanyakannya banyak bantuan dan juga program-program yang diadakan oleh Kerajaan Madani demi nak meningkatkan tahap ke tahap dari segi beberapa perkara di dalam peringkat belia, dinaikkan supaya belia di negara kita ni lebih maju dan lebih proaktif terhadap kerajaan. Konsep Malaysia Madani menyerlah dengan memberi impak positif kepada pelbagai lapisan masyarakat. Kerajaan ini lebih merakyatlah, di mana kalau kita tengok permulaan kerajaan ini selepas pilihan raya, masa tu kita pun dalam musim tengkujuh, sekarang pun musim tengkujuh kan. Jadi waktu tu Perdana Menteri kita pun dia mudah menyantuni semua negeri-negeri yang ada bencana, lepas tu cepat sampaikan bantuan, dan kita nampak dia lebih bersikap terbuka lah dengan masyarakat tu. Contoh kalau ada grup-grup kecil tu, dia menyantuni juga, dia boleh bagi pendapat, dia orang boleh bagi pendapat kat dia. Dia mengambil kira perkara-perkara tu semualah. Dan dari segi kita tengok, banyak inisiatif-inisiatif baru yang dibuat oleh kerajaan, seperti contohnya subsidi yang sasaran subsidi ini kepada orang-orang yang memerlukan. Bila kita melihatkan kesinambungan daripada setahun kerajaan Madani ini, maka saya yakin dan percaya rakyat pada masa akan datang dia akan menyambut dengan baiklah. Benda yang dibawakan benda yang baik, maka lebih kepada kebaikan dan akhirnya untuk terus melonjakkan negara ini ke satu tempat yang lebih baik. Jadi bila sambutan itu disambut dengan baik oleh rakyat dan masyarakat, maka saya yakin kerajaan Malaysia akan berterusan dengan kekuatan, dengan sokongan daripada semua agensi-agensi kerajaan dan juga WB yang berada dalam Kerajaan Madani hari ini. Setahun Malaysia Madani berjaya dibuktikan dengan berbagai inisiatif yang dilaksanakan kerajaan untuk mensejahterakan rakyat. Semoga rakyat akan terus bersama-sama kerajaan dalam mendepani cabaran demi Malaysia yang maju dan sejahtera pada masa hadapan. Setahun Malaysia Madani, Nur Azizah Drahman, RTM. Pemberian bot dan enjin bot dengan kapasiti lebih besar antara inisiatif baharu dirangka Kerajaan Melaka untuk pelihara kebajikan nelayan negeri itu. Turut diteliti perluasan kawasan tangkapan ikan. Terutama di nelayan-nelayan yang terlibat dengan kawasan tambakan laut. Kita tengah meneliti EIA yang telah dipersetujui oleh pengusaha tambak laut ni untuk kita tengok bagaimana mereka ni boleh membantu dari segi CSR. Sebab dalam EIA tu mesti ada klausa CSR tu. Jadi kita tengah tengok, dan antara usaha yang kita nak buat adalah untuk kita bantu nelayan ni, berikan mereka ni selain daripada aquaculture. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan insentif sara hidup kepada nelayan Melaka di Merimau. 3 lokasi strategik di Port Dickson sedang dipertimbang untuk pembinaan Masjid Terapung. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kos pembinaannya dianggarkan RM25 juta. Daripada jumlah itu, RM15 juta diperuntuk Kerajaan Persekutuan dan bakinya dari Kerajaan Negeri.
status semasa adalah di peringkat penilaian teknikal kesesuaian tapak lokasi pembinaan projek. Jadi pihak pejabat daerah telah dan pejabat agama daerah bersama dengan pejabat agama negeri telah menilai tiga tapak yang bersesuaian dan akan kita putuskan bersama untuk memastikan bahawa tapak yang dipilih itu adalah bersesuaian dan akan menjadikan sebagai ikon di Puan Rikson. Pembinaan masjid tersebut dapat memperluaskan syiar Islam sekaligus menjadi daya tarikan pelancongan baharu di Negeri Sembilan.